Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video Bang Inal Keluarga Channel, jangan lupa di subscribe karena gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cinta The King Nasar kandas. Inilah akhir perjalanan love story keduanya. Sejak kehadiran selfie di Lida kurang lebih 2 tahun yang lalu, sejak selfie menyanyikan lagu Cincin Kepalsuan, hati Nasar begitu menggelora. Dan sejak itu pula kehadiran selfie di panggung di mana ada Kim Nasar sebagai komentar mengundang banyak drama di antara keduanya. Jawaban selfie terkuat pada acara Ngabuburit di channel Adis Gilar, di mana selfie mengungkapkan lebih fokus kepada pendidikan dan mengejar impiannya untuk keluarganya dan mengesampingkan cinta King Nasar. Sebagai fans selfie Yama dan fans King Nasar, mari kita bijaksana melihat dan menilai perjalanan drama cinta mereka. Selfie pun mengatakan, hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkannya. Hari ini selfie mungkin fokus pada pendidikan, karir, dan agama karena dia baru saja berhijab dan mendalami agama. Tapi siapa tahu ke depan masih ada harapan King Nasar memperjuangkan cintanya. Ya tentu luka dunia karena asmara tidak bisa dipungkiri menghijab ke dalam sanubari King Nasar. Bila cinta King Nasar suci, tulus dan ikhlas, tentu dia harus mengintrospeksi dirinya bagaimana dia bersikap, bertindak dan berperilaku di panggung. Ya, itu harus diperhatikan oleh King Nasar. Jangan mengatakan bahwa itu adalah tuntutan profesionalisme. Memang banyak wanita di lingkungan Nasar, tetapi hati tidak bisa dibohongi kalau persoalan asmara. Masih ada kesempatan buat King Nasar. Dukunglah selfie. Berilah dia motivasi untuk meraih cita-citanya agar hatinya terbolak kembali. Sesungguhnya jodoh kita semua telah tertulis di lautan waktu. Karena itu adalah rahasia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan dunia. Itulah perhiasan perhiasan dunia. Di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan
perhiasan.